Seorang pria di Selangor, Malaysia yang baru saja keluar dari penjara tega membakar rumah ibunya. Dalam video itu, sang ibu hanya bisa menangis melihat rumahnya dilalap si jago merah. Diketahui penyebab pria tersebut melakukan aksi nekat itu lantaran kesal tak diberi uang. Dikutip dari tribunsumsel.com, insiden itu terjadi di kampung Bukit Kapar, Selangor, Malaysia. Pria berusia 30 tahun itu tega membakar rumah ibunya pada 11 Oktober 2021 lalu. Tak berselang lama, mantan napi tersebut kembali ditangkap oleh polisi. Kepala Kepolisian Klang Utara, S. Vijaya Rao, mengungkapkan pihaknya menerima laporan kebakaran dari seorang wanita berusia 37 tahun pada pukul 15.30 waktu setempat. Wanita tersebut mengatakan saat itu ia sedang bekerja. Ia pun kaget ketika mendengar kabar rumahnya terbakar. Kemudian ia langsung bergegas pulang untuk memastikan kabar tersebut. Setibanya di rumah, wanita itu melihat rumah sebelahnya sudah dipenuhi kobaran api. Petugas pemadam kebakaran juga sudah ada di lokasi dan berupaya memadamkan api dengan cepat. Diketahui wanita yang melapor itu merupakan keponakan tersangka dan tinggal di sebelah rumahnya. Sebelum kejadian kebakaran, wanita itu bercerita jika tersangka sempat memaksa sang ibu untuk diberi uang. Namun, ia tak mendapatkan uang yang diminta dari ibunya. Pria itu lalu mengancam akan membakar rumah jika tidak juga diberi uang. Ia kemudian benar-benar membakar rumah ibunya hingga mengakibatkan kerusakan 90% pada rumah itu. Direktur Pemadam Kebakaran Selangor, Norazam Kamis, mengatakan timnya dikirim ke lokasi setelah menerima panggilan pada pukul 15.34 sore waktu setempat. Akhirnya api bisa dipadamkan pada pukul 15.50 waktu setempat. Norazam melaporkan tidak ada korban jiwa dalam kebakaran itu. Sementara itu, dari penyelidikan polisi, tersangka diketahui adalah seorang pengangguran yang baru saja bebas dari penjara karena penyalahgunaan narkoba. Pria 30 tahun itu kemudian telah terbukti bersalah dan diancam kurungan penjara selama 14 tahun dan juga dikenakan denda. Demikian Hot Topic kali ini, nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!